Kayaknya sih di sini nih, sobat. Sepertinya kita lihat ya. Ada di mana, Dek? Iya, kita lagi ada di Masjid Al Jabar. Di sini nih, sama. Nah, sekarang pagi-pagi jam berapa, Dek? Jam 6. Kita udah ada di sini. Suasana di sini udah ramai banget ya. Banyak banget pengunjungnya ini. Padahal baru jam 6 pagi nih, sobat. Pas kebenaran hari Minggu sih, soalnya kesininya dan hari long weekend. Besok kan hari libur. Hari Senin hari libur juga, tanggal merah. Jadi udah penuh banget, Masya Allah. Dan ini pintu masuknya nih, sobat. Udah penuh banget, Masya Allah. Ini padahal masih pagi banget ya. Tapi mungkin tadi orang-orang tuh ngejar sholat subuhnya di sini gitu. Kebanyakannya tuh yang dari luar kota. Tadi lihat di parkiran mobil tuh ya, plat mobilnya tuh kebanyakan yang dari luar kota gitu. Masya Allah, dari pertama dibuka di sini udah penuh sih. Memang Masya Allah, masjidnya tuh bagus banget ya. Cuman di sini banyak sampah nih, sobat ya, Dek ya. Jadi sepanjang jalan tuh banyak sampah-sampah. Jadi tolong dong yang kesini sampahnya dibuang pada tempatnya ya, Dek ya. Biar bersih ya. Betul, Dek? Jadi jangan buang sampah di mana aja nih. Sayang, tempatnya udah bagus banget, udah Masya Allah gitu ya. Tinggal dijaga kebersihannya. Nah, sobat, sekarang kita udah masuk. Ini ada di pintu depan, masuk ya, di depan. Jadi tadi itu apa sih? Butuh tuh Rayu mau ngomong apa tuh? Jadi gimana teh? Jadi tadi itu pas pintu masuk sendal atau sepatunya harus dibuka dulu. Oh, harus dibuka. Tapi sama Ayu udah dibuka ya. Nah, jadi disaranin buat sobat yang mau kesini tuh bawa kantong atau tas khusus untuk sandal atau sepatunya gitu. Tapi kalaupun nggak bawa juga di sini ada yang nawarin sih di depan sini ya. Tadi ya teh ya. Dan bayar seikhlasnya gitu. Nah, suasana pagi ini gimana, Dek? Rame nggak di sini, Dek? Rame. Ini jam 10. Rame banget. Iya, masa jam 10? Tapi karena kemarin hujan jadi gimana gitu, becek gitu. Agak becek ya. Soalnya kemarin hujan dan suasana di Bandung pagi ini masih apa sih namanya, dingin, sejuk. Matahari udah mulai keluar tapi belum terlalu panas. Biasanya kalau cuaca cerah jam segini udah terang banget ya, Teh ya. Iya. Gitu. Nah, sobat, ini Masjid Al Jabar. Penuh kan ya? Gede, Masya Allah, bagus ya, Teh ya. Nanti kita masuk ke sana ya. Masjid. Ya, kita masuk ke masjid. Oke, di sini sobat jangan lupa juga kalau mau ke sini tuh bisa bawa alat sholatnya, bawa alat sholat masing-masing gitu. Nah, sobat, di sini lantainya becek ya, deh ya, berair tuh. Kaos kaki mama sampai basah dong. Sampai basah. Nih, ini kita di depan masjidnya banget. Bisa masuk nggak ya, deh ya? Yuk kita cobain yuk, bisa masuk nggak ya, Teh ya? Oke, nih suasana pagi ini udah mulai cerah, sobat. Mataharinya udah mulai kelihatan, Masya Allah. Nah, kita naik tangga satu demi satu untuk naik ke atas sana, untuk sampai ke atas sana.
Hati-hati licin jalannya. Nah, sobat, kita udah nyampe sini, di atas sini. Ya, Teh? Iya. Gede amat. Nah, sepertinya kita nggak bisa masuk nih, karena bukan jamnya ya, jam untuk sholat atau untuk ibadah. Jadi, kita nggak bisa masuk nih, sobat. Di depan pintu sana juga kita lihat nih, ada yang lagi pada sholat di luar. Gitu, sepertinya sholat duha kali ya. Apa sih namanya? Jadi nggak bisa masuk. Oh, di sana ada kereta api, Rai. Entahlah, kelihatan nggak sih? Tuh, kereta api ya ini ya. Yang mana sih? Nih. Nih, kereta api, sobat. Jadi di sebelah Masjid Al Jabar tuh ada rel kereta api. Jadi kalau ada kereta api lewat, pasti kedenger banget ya. Sobat, karena kita nggak bisa masuk, jadi kita mau lihat-lihat di luarnya ya. Jadi jatuh dong, licin soalnya. Tadi Ayu hampir mau jatuh. Licin ya lantainya ya. Licin ya. Mataharinya udah mulai keluar, Masya Allah, cerah ya deh ya. Kita lihat sebelah sana yuk, maju lagi. Kenapa? Film Teletubbies. Film Teletubbies? Apanya? Oh, mataharinya, ya Allah. Nah, kita turun lagi ke bawah nih sobat, karena pas lagi nggak bisa masuk ke dalam nih, sedih banget ya. Aduh, gimana dong, set nih. Waduh, banyak sampah. Oh no. Kenapa sih pada buang sampah sembarangan gitu ya? Padahal kan tempat sampah disediain ya, Teh. Oh iya, jadi di sebelah masjidnya itu ada danau. Danau buatan. Danau sungguhan deh. Sepertinya danau sungguhan. Ini kan sebelumnya tuh disebutnya Masjid Terapung, Teh. Jadi Masjid Terapung dari namanya Al Jabar gitu. Masjid Terapung tuh karena dia itu kayak terapung di atas danau gitu loh ceritanya. Gitu. Ini Masya Allah banget sih sebenarnya masjidnya udah bagus banget. Masjid Terapung di atas danau gitu loh maksudnya. Berarti masjid ini? Iya, masjid ini. Kenapa, Dek? Ada yang main air? Oh, itu. Iya nih, bisa gitu main air di situ ya. Nah, sekarang kita kemana lagi, Dek? Ke sebelah mana, Dek? Mau explore Masjid Al Jabar nih, sobat. Ke sebelah mana lagi kita ya? Itu bisa ini jadi apa? Ini emang kayaknya disediain buat main air anak-anak gitu ya. Coba sobat yang tahu dan udah pernah kesini, boleh komen deh. Ini tempat main anak-anak, main air khusus gitu atau gimana ya? Apa main air? Ada kereta lagi. Masa? Apa benar main air? Sepertinya sih gitu ya. Soalnya tempatnya emang kayak disediain buat air gitu. Kenapa nggak sekalian dibikin kolam berenang? Hah? Atau nggak dibikin kolam ikan? Oh, nggak tahu juga ya. Kenapa ya? Kalau kolam renang kayaknya enggak deh. Soalnya kan di masjid masa iya sih kolam renang gitu. Tapi kalau kolam ikan ini sih kurang dalam. Kurang dalam, Teh. Dan bukan peruntukan kolam ikan. Apa itu buat cuci kaki? Maybe. Kayak
kayaknya buat cuci. Coba sobat komen deh, bantu kita yang tahu ini tuh sebenarnya untuk apa gitu ya, untuk main air atau gimana? Ya Allah, kayaknya pernah mau main air apa gimana sih? Oh tidak, tidak, mama nggak bawa baju ganti soalnya ya. Udah yuk kita explore ke sebelah mana lagi nih. Nah sobat, sekarang Rai pengen pipis nih. Kita cari buang air kecil. Iya. Ini apa namanya? Sebelah mana toiletnya? Kita cari yuk. Kayaknya sih di sini nih sobat. Sepertinya, kita lihat ya. Tapi emang Rai sendiri gak apa-apa? Temenin mama. Eh Rai, Rai, toilet perempuan aja yuk, biar mama anterin, kan nanti masuk ke dalam. Hah? Soalnya harus temenin papa berarti. Mau temenin papa? Ke papa kan? Yuk, kita ke papa dulu yuk. Bingung gak sih sobat? Hati-hati licin deh. Eh licin licin nak, hati-hati jatuh. Ini papa nunggu di sini. Pengen ditemenin papa pipisnya. Sok. Teteh mau kemana, hey? Teteh. Nah sobat, kayaknya segitu aja dulu explore Masjid Al Jabar kali ini ya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi kesini dan bisa masuk ke dalam masjidnya. Nanti diusahain pas waktu jam sholat deh kesininya ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Oke? Nah, sampai ketemu lagi di next video ya sobat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah teteh. Assalamualaikum.